bahwa di Aceh Besar ada medan magnet yang bisa menarik mobil dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan tempat ini akan kita publikasikan, kita explore bahwa memang ini adalah tempat yang memiliki sebuah keanehan yang luar biasa. Jadi kalau kita di Mekah, kita melihat bahwa memang ada tempat, ada medan magnet di Madinah. Ini juga di Aceh Besar, di pergunungan Blang Bintang, memiliki sebuah tempat yang bisa menarik mobil dalam keadaan mati. Dia attract sendiri dengan sendirinya. Malah kecepatannya bisa 40 km per jam. Ini adalah hal yang luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan tempat ini akan kita buka untuk umum, kita explore, kita menjadi sebuah tempat wisata. Nah, ini ditarik sendiri dia ini dengan keadaan yang normal. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan di Aceh Besar, dan ini insya Allah nanti juga ini, tempat ini akan banyak dikunjungi orang untuk melihat apakah kebenarannya. Dan insya Allah pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mendatangkan tenaga ahli dari Bandung, ahli geofisika, untuk melihat sumber magnetnya yang bisa menarik mobil dalam keadaan normal. Nah, tadi sudah dites bahwa ada juga yang truk dengan 6 ton itu bisa ditarik ke belakang. Dan 12 ton. Ya. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang baru ya. Kita berterima kasih kepada rekan-rekan wartawan, ada dari Serambi dan juga dari kepolisian yang menemukan tempat yang bagus ini. Demikian.